alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alhamdulillah terima kasih hazir masjid muslim masjid yang dihormati imam ustaz al-jotoh masjid dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah syukur kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita semua dalam majlis ilmu ni. Kita kena rasa syukur sebab Allah yang jemput kita semua datang sini. Allah jemput kita dapat sebut nama dia, dapat dengar nama dia, dapat menyebut nama Allah. Mendengar nama Allah satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, dia diberi pakaian, diberi makanan, tempat tinggal, dia diberi isteri, diberi mak ayah, diberi nikmat hidup, diberi bernafas 24 jam. Tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi semua ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kenal Rabb dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa, tapi Allah beri kita dapat kenal dia, dapat kenal Allah. Mengenal Allah ni satu nikmat Allah yang sangat besar. Dalam dunia ni kalau kita kurang yang lain-lain ni tak apa, tapi kalau kita hidup dalam dunia tak kenal Allah, kita lah manusia yang paling malang sekali. Orang kesian sedih tengok orang tak makan, tak minum. Orang kesian sedih tengok orang tak ada tempat tinggal. Naluri manusia kita begitu. Tengok orang susah, sakit, kita rasa sedih, kesihan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mati tak makan, tak minum, tak jadi sebab masuk neraka. Tapi kalau mati tanpa iman, orang tu akan masuk neraka buat selama-lamanya. Sekarang itu, iman ialah perkara yang paling berharga sekali. Dan kita duduk sini hari ini, kita nak menceritakan tentang kebesaran dan kehebatan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya yang sedang melihat kita. Dunia ni kita puji seorang perempuan, perempuan tu pun tak dibagi apa kat kita sebab dia pun Allah yang uruskan. Kita puji mana-mana orang kaya, orang besar, artis atau siapa-siapa yang terkenal dalam dunia. Dia pun tak boleh buat apa-apa sebab dia pun tak ada apa-apa. Tapi kalau kita puji Allah, Allah Maha mendengar. Dia yang jadikan kita. Kalau Allah tak jadikan kita, kita semua pun tak ada kat sini. Karena tu kita rasa syukur ke Allah. Siapa rasa Allah yang bawa dia datang sini yang kat tangan? Siapa rasa Allah yang bawa dia datang? Dah boleh balik dah, cukup betul. Bila kita sedar yang Allah bawa kita, kita akan rasa tenang, rasa bahagia. Sebab yang bawa kita, kat mana kita duduk, kita tinggal, apa yang terjadi dalam hidup kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedaran tu, hidup kita akan rasa bahagia, tenang. Jadi Allah yang bawa kita duduk sini. Dalam Sahih Muslim, orang duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Di dosa saya dan tuan-tuan sekalian sedang diampunkan oleh Allah SWT. Ustaz saya kata antara tanda bawa mula dah rasa mengantuk ada. Itu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia ni dah tidur dah. Jadi sebab tu dalam hadis Nabi, Sahih Muslim, dalam majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah pada dia cepat. Siapa nak rahmat Allah cepat dalam hidup dia, angkat tangan. Nak doa makbul, nak kahwin cepat. Siapa nak? Jadi siapa nak tu? Jadi main kita duduk rapat-rapat eh. Saya bagi masa tuan-puan 5 saat untuk duduk rapat-rapat. Baru kita teruskan insyaAllah eh. Tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi kasih sekalian, kita kena rasa syukur, rasa terima kasih sebab Allah yang bawa kita datang sini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Allah tanya dia dekat akhirat nanti. Kita tidur kenyang, jiran lapar. Kita kena tanya dengan oleh Allah. Kita kenyang,
tiba-tiba ada orang susah lapar minta makanan, kita tak tolong dia, dekat akhirat nanti kita tak masuk syurga selagi tak jawab kenapa susah sangat nak bagi orang tu makan. Jadi kalau orang susah, orang miskin kita tak tolong, tak kesian, Allah marah kita. Dalam Quran diberitahu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin. Allah sebut siapa pendusta, penipu dalam agama ini. Orang yang tak kesian orang miskin, anak yatim lebih kurang maksudnya, orang yang bahkan tak suka tengok orang tolong orang miskin anak yatim. Memandang rasa sayang kepada orang miskin anak yatim ialah tuntutan yang besar dalam agama. Tengok orang miskin anak yatim kita rasa sayang. Tengok orang susah kita rasa sayang. Kita rasa kesian, sayang pada orang miskin anak yatim. Tengok mereka rasa sayang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, naluri kita. Tapi hari ini kita tak rasa lagi sedih sebab lihat manusia hidup dalam dunia tapi tak kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di tengah mengurus negara, ada orang susah datang, ada orang-orang bukan Islam datang minta bantuan. Orang daripada Syria. Bila tengoknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nangis. Bila Sayyidina Umar nangis sedih, orang tu tanya kenapa sedih? Dia kata masa saya jadi khalifah ada lagi orang yang belum kenal Allah tu Tuhan dia. Dia lalu satu tempat rahib beribadat agama lain. Dia lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nangis. Orang dekat situ tanya kenapa sedih, nangis, kenapa muka berubah? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia baca Al-Quran lebih kurang maksudnya mereka berusaha keras tapi atas jalan yang salah mereka akan dihumban dalam neraka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rasa sedih, risau bila tengok manusia yang hidup dalam dunia tak kenal Allah tu Tuhan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk kita siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita semua bahagia masuk syurga. Nabi tak nak mana-mana orang dalam dunia ni derita dan Nabi tak nak mana-mana manusia ni masuk dalam neraka. Bukan saya yang cakap, Allah beritahu dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lebih kurang maksudnya kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua. Yang tamakkan kebaikan buat kita semua. Nabi telah korbankan segala-galanya demi seluruh keluarga kita kenal Allah, demi keluarga kita dapat masuk syurga. Kita siapa hari ini menangis untuk keluarga dia, risau mana-mana ahli keluarga tak semayang, jauh daripada Allah, ada keluarga yang tak Islam. Siapa nangis tengok anak dia tak semayang? Angkat tangan. Siapa nangis tengok anak tak semayang? Belum semayang anak, nangis tak? Kita balik rumah tengok isteri tak semayang, rasa menangis tak tengok isteri tak semayang? Tengok anak-anak kita jauh daripada kebaikan, ada tak keluar air mata rasa sedih? Kebuat sebuah keluarga bahagia bila Allah campak rasa risau atas ahli keluarga, jangan keluarga masuk neraka, itu tanda bahagia keluarga. Tapi kalau Allah cabut rasa risau, ada keluarga makan minum, berjalan pergi sana sini, tak berhenti-henti, seronok, tak salah. Tapi salah bila dia tak rasa sedih tengok keluarga dia tak semayang. Dia tak rasa sedih lah, happy dia tengok suami tak semayang, rasa happy dia tengok isteri tak semayang, tengok anak-anak tak semayang, tak bangun subuh, tak nangis. Orang-orang dulu kalau terlambat semayang Jumaat 3 hari nangis. Anak-anak menangis, keluarga menangis. Tinggal solat berjumaat seminggu rasa sedih. Tinggal solat berjumaat seminggu rasa sedih, menangis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Anas bin Malik, masa di Madinah 6 bulan Nabi SAW pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi kata, wahai Fatimah, bangun dirikan solat, Allah nak ampunkan dosa keluarga Nabi. Wahai Fatimah, bangun dirikan solat, Allah nak ampunkan dosa keluarga Nabi. Fatimah radhiyallahu anha sudah tentu orang yang bangun malam menangis macam ayah beliau. Beliau ialah orang yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memberi peringatan dengan rasa sayang. Nabi gembira berdakwah. Kita mungkin nasihatkan anak, isteri, tapi kita buat dengan rasa mengeluh sebab kita tak cinta solat dan kita tidak mencintai mengajak kepada solat. Nabi SAW mengingatkan tentang solat dengan rasa cinta, rasa sayang. Nabi SAW buat dakwah ni dengan rasa cinta, rasa sayang. Bukan Nabi buat dakwah ni sebab kena, terpaksa, mesti buat. Nabi buat kerana perintah Allah. Nabi buat dengan rasa gembira. Nabi buat dakwah ni dengan rasa seronok, gembira, perintah Allah SWT. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sujud sepanjang malam, nangis.
Jibril datang tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis ni? Sedangkan Allah Maha mengetahui kenapa kisah ni diceritakan, supaya setiap daripada kita dengar, ada seorang lelaki yang tidak kita semua kenali, kita tak kenal, kita tak pernah jumpa, tapi beliau menangis untuk kita lebih daripada diri kita menangis untuk diri kita sendiri. Beliau menangis untuk mak kita yang kita sayangi. Kita kata sayang mak. Hari ini beberapa orang saya tanya tuan puan, lepas solat fardu, ada satu kali fardu nangis doa, ya Allah ampun dosa mak ayah saya, kasihi dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kecil. Siapa doakan mak ayah dengan sambil ingat mak ayah dia susah untuk dia semenjak kecil? Angkat tangan. Semua ikhlas dalam hati je ni. Ha, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun tak nangis untuk mak ayah kita. Ada orang sayang mak tapi tak sanggup sebut pasal mak lagi. Kalau cakap je menangis. Jadi dia tak mau cakap pasal mak, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia lupakan mak dia. Dia kata dia sayang mak tapi tak nak pergi kubur mak dia, takut kalau tengok kubur mak menangis. Ramai orang macam tu. Saya mula-mula mak meninggal, nak berbual adik-beradik pasal mak pun takut. Boleh cakap je nangis. Betul ke sayang mak tapi tak doakan untuk mak? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada seorang lelaki menangis untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk anak-anak kita. Lebih pada kita menangis untuk keluarga kita sendiri. Lelaki ini nama beliau ialah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul menangis untuk kita semua. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi kata, Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa ni? Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Sepanjang malam dia menangis, cuma dia kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril balik datang lagi tanya, lebih kurang begitu, tanya, ya Rasulullah, kenapa nangis lagi? Tadi kan dah sampai dah tu, Allah urus urusan umat kamu. Nabi nangis lagi. Nangis lama-lama cuma nak cakap, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril balik, kali ketiga pun sama, Nabi tengah menangis lagi. Ya Rasulullah, kenapa ni? Nak apa ni? Kata Nabi, sabda Nabi, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, seluruh hidup Nabi dia menangis untuk kita. Dan Allah nak kita tahu, Allah nak kita tahu, kita mendapat agama ni sebab tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila di mahsyar nanti, kita dengarkan matahari sejengkal atas kepala selalu ustaz-ustaz. Ha, saya tak ustaz, ada ustaz-ustaz selalu ceramah-ceramah cerita kan. Tuan-tuan rajin dengar kelas-kelas agama, baguslah kuliah-kuliah ustaz-ustaz banyak masya-Allah. Cerita matahari sejengkal atas kepala, ada orang tenggelam dalam peluh dia sampai kaki, sampai sampai badan tenggelam, macam-macam keadaan manusia di mahsyar. Ada orang sampai dia orang yang banyak dalam hidup ni merungut langgar perintah Allah, dia pun merungut lagi. Ya Allah, susah sangat kalau benci sangat dengan kami ni, campak je dalam neraka. Ya Allah, kalau tak suka kami, campak je dalam neraka, tak payah nak azab-azab kami macam ni. Allah, biar orang kat mahsyar ni makin hamun lagi. Ya Allah, kalau tak suka kami nak azab sangat, campak je dalam neraka. Dia tak tahu, dia menyangka yang neraka itu lebih ringan daripada mahsyar. Tiba-tiba kita jalan ramai-ramai, kita akan berjumpa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS akan kata doa, ya Allah, selamatkan diri aku, diri aku. Dia cuma doakan diri beliau. Dia tak doa aku untuk Hawa, isteri beliau. Semua Nabi-Nabi, Nabi Isa tak doa untuk Maryam, dia doa untuk diri dia. Semua Nabi dalam keadaan sangat takut, gerun kepada Allah SWT. Tapi kita semua akan saksikan. Mungkin kita dah tak jumpa dah malam ni, kita jumpa pula kat tempat lain. Satu masa nanti paling tidak pun di mahsyar, tapi kita tak kenal satu sama lain dan kita tak kisah dan tak peduli satu sama lain. Kita macam tak pernah kenal. Ketika tu kita akan dengar satu suara yang Allah nak kita dengar lagi sekali. Suara ni sedang sujud dan menangis. Dia kata, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Kita semua akan dengar suara ni. Suara siapa? Itulah suara Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis untuk kita semua. Nabi nak kita bahagia masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, Islam ini kita ingin semua orang bahagia masuk syurga. Tengok anak-anak tak semayang, sayang dia, kesian dia. Tengok isteri suami tak semayang, kita kena rasa sayang, kesian pada dia. Kena rasa sayang, kesian, nangis tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sekali saya balik daripada Johor. Maaf cerita-cerita begini sambil-sambil ya. Balik pada Johor, tiba-tiba saya sampai dekat KL. Saya dah nak tidur. Tak ada tempat tidur dekat masjid tu. Dekat masjid Seri Petaling kat sini ni. Ramai orang itikaf kalau malam minggu. Hari ni hari
Hari ni hari apa? Saya pun dah tak ingat hari lah. Ahad dah nampak sangat tak etika. Jadi semalam malam hari ni Ahad, semalam malam, Sabtu malam Ahad. Dia subuh-subuh, kuliah subuh, ramai orang datang. Jadi masa tu saya niat nak dengar bayang subuh tu, dengar kuliah subuh tu. Saya pun tidur kat situ. Tapi tetap tak ada tempat. Masa tu ramai orang etika sampai ke tangga-tangga. Jadi saya cari tempat depan-depan sikit. Kat depan-depan tu tak ada orang tidur. Kat depan-depan. Orang takut tidur sah depan-depan kan? Takut jin. Tapi itu bukan sebab takut jin. Tak, orang nak semayang. Orang nak nangis-nangis kita tidur. Jadi tak selera dah tidur. Jadi saya pun pergi kat situ. Bentang saya punya sleeping bag nak tidur. Semalam tu saya penat. Saya kata malam ni doa tidur pun tak nak baca lah. Cina kan pemalas kan. Doa tidur pun tak mau baca. Ambil uduk pun malas lah. Tiba-tiba saya nak tidur. Sekali bila saya nak tidur, saya tengok ada orang nangis-nangis sebelah saya. Nangis sungguh-sungguh. Tengok nangis-nangis, saya pun duduk sebelah nak tidur juga. Saya pun, ya Allah, mesti banyak dosa orang ni nangis di kerja dia. Tapi tiba-tiba dia doa, saya dengar dia doa, ya Allah, beri hidayah, ampunkan dosa saya ni, Liu Yun Pao. Dia sebut nama bapa saya. Saya dengar terus saya nangis. Saya nangis. Dulu saya pernah kecil-kecil dengar orang doakan keluarga saya. Nangis-nangis dia doa keluarga saya. Hari ni saya dengar orang doa lagi keluarga saya. Ya Allah, beri hidayah Liu Yun Pao, bapa saya. Dia doa, ya Allah, beri hidayah pada Linda Liu, kakak saya yang sulung agama Buddha. Dia doakan kakak saya ada 6 orang. Dia sebut nama kakak-kakak saya. Dia sebut nama saya. Dia nangis. Saya terus tak ada, tak lena nak tidur dah. Saya tunggu-tunggu siapa cikgu tadi, siapa orang tadi. Tengok-tengok di antara 3 orang cikgu yang mula-mula dakwah saya. Saya dah tak jumpa dia lama. Haji tu dah meninggal, duduk bertupahan. Cikgu MRSN, nama dia Haji Muhammad Tahir. Dia meninggal dunia. Saya masa dengar dia nangis untuk saya, saya terus tengok dia, saya peluk dia, saya nangis. Tuan-tuan tahu sebab apa? Saya dah tak jumpa dia lama. Tapi dia menangis untuk keluarga saya. Saya ingat satu hari saya malas nak pergi berdakwah ni. Dia parking van kat rumah saya. Dia tidur dalam kereta. Dia kata selagi Abid tak ikut dia masuk kereta ni pergi ikut buat dakwah, dia tak nak tinggal saya. Jadi dia tidur dalam kereta tunggu saya. Saya tak keluar-keluar rumah. Saya mengajuk tak nak pergi hari tu. Biasa saya pergi. Setiap tahun tu pergilah hujung-hujung tahun tu. 40 hari ke 2 bulan ke. Tiba-tiba saya tidur dalam kereta tu, dia tunggu dalam kereta, dia tak pergi. Saya sampai sekarang saya ingat. Saya dapat duduk sini kerana dulu ada orang sayang saya. Kerana ada manusia yang Allah beri sikit rasa sayang kepada orang lain. Kerana itu saya duduk sini, tuan-puan pun dengar saya kat sini. Kerana dulu ada orang sayang saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru saya faham itulah Islam. Walaupun kita dah lama tak jumpa seseorang, tapi kita masih berdoa, menangis untuk orang tu. Itu Islam. Islam ini agama kasih sayang. Sekarang orang Islam hilang rasa kasih sayang. Kita orang Islam macam musuh semua sekali. Kita dah tak ada perasaan keluarga. Tengok orang lain sikit kulit, lain sikit rupa, lain sikit gaya. Kita terus tengok je kita, mulut kita buat macam tu. Tengok orang pun nak senyum pun dah tak mau. Sebab lain faham dengan kita. Mungkin berbeza dengan kita. Kita semua sebuah keluarga. Allah yang telah persaudarakan kita dengan kalimah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semenjak tu saya belajar. Satu perkara saya belajar. Apa dia? Kita kena sentiasa mendoakan semua orang Islam dalam dunia. Walaupun jumpa dia sekali, kalau kita ikhlas, dah lama tak jumpa, kita sebut nama dia. Ya Allah, kawan saya ni sama-sama saya dulu pergi masjid. Sekarang saya tak nampak dia, ampun dosa dia. Kita doakan kawan-kawan masjid kita, anak-anak kawan masjid, AJK masjid. Jumpa imam cakap, Haji, terima kasih jadi imam kami sekian lama. Haji duduk masjid jadi imam kami. Terima kasih Haji. Jumpa Bilal cakap, Tuan Bilal, terima kasih jadi azan setiap hari kejut saya. Sedarkan saya waktu semayang, saya sayang Haji kan Allah. Tengok Tok Siap masjid cakap, Haji, terima kasih. Patut saya yang muda bersihkan masjid, tapi Haji bersihkan masjid. Saya sayang Haji kan Allah. Patut tengok orang, tak ada orang cakap terima kasih kat dia, kat Haji tadi. Dia pun tak harapkan terima kasih. Tapi kita sebagai manusia kena rasa sayang pada orang Islam yang lain. Zaman Nabi SAW, satu orang sahabat duduk dengan Nabi. Tiba ada seorang lelaki lalu. Bila lelaki tu lalu, saya dengar masa kecil-kecil kisah ni. Tiba seorang lelaki lalu. Dia kata, ya Rasulullah, saya sayang dia tu. Nabi kata, kamu dah beritahu dia kamu sayang dia. Belum lagi. Dia terus kejar bangun, dia jumpa lelaki tadi. Saudara, saya sayang saudara kerana Allah.
Orang dulu tengok orang berjuang buat baik rasa sayang. Tengok anak-anak muda datang masjid, "Dek, pak cik sayang kan kau? Kau ajak kawan-kawan lain datang masjid, pak cik sayang kau kan Allah." Walaupun mungkin semayang dia belum sempurna, bacaan dia mungkin belum betul, mungkin badan dia bertatu, mungkin gaya dia tak betul, semayang pun terbuka seluar separuh, boleh tuang air kat belakang, dan baju pun kecil, semayang nampak punggung dia. Beritahu dia, "Pak cik sayang kat kau nak kan Allah." Jadi kita kena rasa sayang pada orang lain. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, macam tu Islam ni terbina jadi sebuah keluarga. Cuba tuan-tuan perempuan pegang tangan orang sebelah, cuba pegang. Siapa tak pegang berdosa. Boleh berdosa lah, suka-suka hati je berdosa. Dah pegang tak? Dia senang, dah pegang tangan. Siapa tak pegang berdosa. Dia ketua ni kena taat selagi tak suruh yang haram kan. Dah pegang lah. Semua pegang, semua ikut saya kata. Nak suruh ingat, semua kata ya Allah. Ya Allah, sebut nama Allah ni kena rasa sayang, kena rasa rindu. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangi keluarga saya. Ya Allah, sayangi orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Cuba tengok muka orang sebelah, ada rasa sayang tak? Ke rasa seram? Dulu-dulu ustaz-ustaz suka pegang tangan. Saya pun seram juga tengok kan. Sambil dia bercakap tangan tak lepas. Saya pun nak pesan lah ustaz. Cakap tangan tak lepas-lepas. Jalan pegang tangan. Semua ustaz-ustaz suka macam tu. Kita pun rasa risau juga ustaz ni kan. Tangan tak lepas-lepas. Nak tanya tak berani ustaz. Tapi tuan-tuan sekalian, saya ada baca satu, dengar satu hadis ustaz ni. Dia kata dalam hadis Ruai Ahmad, Nabi SAW pernah balik rumah. Satu orang nak jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia nampak Nabi nak masa nak pergi rumah Sayyidina Ali ni, Rasulullah SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Empat-empat orang ni sambil berjalan, mereka kesemuanya berpegangan tangan. Ini lelaki yang paling sibuk dalam dunia, yang buat dakwah ditentang siang dan malam 15 tahun pertama sebelum peperangan Badar lebih kurang. Tak ada, semua dengan kesusahan datang. Orang ikut Nabi kena bunuh, ikut Nabi kena bunuh. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan Nabi ketika menuturkan, daripada sekolah rendah kita belajar, ketika Nabi menuturkan kepada keluarga Yasir, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir." Tuan-tuan agak-agak macam mana Nabi nak ucap tu? Orang masuk Islam, ikut kita, sokong kita awal-awal ikut Islam, bersama-sama berjuang, buat dakwah. Tiba-tiba keluarga ni nak kena bunuh dan Nabi cuma boleh cakap apa? "Bersabarlah wahai keluarga Yasir." Dia orang paling banyak berjuang, paling kuat, paling hebat, paling disayangi oleh Allah. Daripada Adam sampai kiamat, daripada Adam sampai kiamat, beliaulah kekasih Allah. Tak ada orang lebih mulia daripada Nabi SAW. Kita mungkin boleh perasan Allah sayang kita, kita boleh perasan kita begitu begini, saya pun boleh perasan macam-macam. Tapi apa segala perasaan kita ini tak menentukan langsung hidup kita di akhirat. Apa yang Allah tentukan, itulah diri kita yang sebenar-benar. Saya ingat ada satu orang alim cakap, sebelum beliau meninggal dunia, satu istimewa last seperti itu, Mona Zubair rahmatullahi alaih, dia kata, "Dunia ini kalau terjadi, sebenarnya tak ada apa-apa yang jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benarnya terjadi. Dunia ini kalau jadi, tak ada apa-apa yang jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benar terjadi." Kita selalu ceramah ke anak-anak, jadi macam ayah. Ayah dulu sekolah, pandai. Kita pun perasan kita dah berjaya. Kita jadi konon-konon ceramah kan. Saya tak ustaz ceramah duduk macam ni. Memang tak ustaz, tiba-tiba ceramah. Dah terlupa dah. Ni beri cerita ke orang syurga neraka. Duduk sini pun dah perasan. Wah, macam dah jadi ahli syurga dah. Perasan sekejap. Orang pun panggil ustaz, sebenarnya tak ustaz. Dia pun tetap perasan lah. Macam iya juga lah ustaz sikit kan. Tiba datang perasaan begitu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita perasan. Kita cakap ke orang begitu begini. Tapi sebenarnya kita belum tahu nasib kita kat akhirat. Kita duduk sini semua belum tahu nasib kita. Saya yang cakap tak tahu nasib saya. Tuan-tuan pun belum tahu nasib kita semua. Tapi kita rasa dan perasan yang kita telah berjaya. Kita rasa kita telah berjaya. Alhamdulillah dah ada kerja, dah ada rumah, dah ada anak-anak, dah ada keluarga, dah ada cucu cicit. Cucu pun dah berjaya. Cucu pun dah berjaya. Anak pun dah berjaya. Sebenarnya kita belum tahu nasib kita lagi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi SAW balik rumah pegang tangan keluarga, pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Sampai kat rumah, Nabi SAW ambil Sayyidina Hasan, Nabi SAW letak peha kanan, Nabi SAW cium Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu.
Nabi SAW ambil Sayyidina Husain letak paha kiri. Nabi SAW cium Sayyidina Husain dengan bahu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali. Nabi cium Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah. Nabi SAW cium Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, "Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi paling sayang keluarga. Tapi anak dan keluarga Nabi berjuang demi kita semua dapat Islam. Dalam diceritakan, Zainab radhiyallahu anha, satu orang anak perempuan remaja yang cantik, datang bawa kain, bawa air, pergi tolong ayah dia yang jatuh, yang sakit. Kena buat dakwah, kena buat orang buat macam-macam. Dia bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wahai anakku, naikkan kain di atas dada kamu." Ketika tu belum turun perintah menutup aurat dengan sempurna. Maka ketika tu Zainab kata, "Wahai Rasulullah, ayah, siapa yang buat macam ni ke ayah?" Nabi kata, "Tak ada apa-apa, nak sikit je." Nabi kata apa? "Tak ada apa-apa, sikit je." Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, Zainab daripada kecil, lebih kurang umur budak-budak lagi, masa umur budak-budak lagi, kecil-kecil, remaja sangat lagi, dia tengok Nabi SAW buat dakwah, ditimpa macam-macam ujian. Pernah sekali Nabi SAW buat dakwah, tengok Nabi teruk, berdebu, baju koyak, badan lemah, tuyung, hayang. Zainab tengok, Zainab menangis, "Ya Rasulullah, wahai ayah, siapa orang yang tergamak buat macam ni pada ayah?" Kata Nabi, sabda Nabi, "Wahai Zainab, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini." Lebih kurang maksudnya, dengarlah baik-baik, Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau rumah mereka di kampung. Siapa rumah di bandar dan di kampung? Rumah saya dan tuan-puan sekalian. Dia sakit, dia susah, tapi dikata biar kita semua dapat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir Zainab lepas peperangan Badar, dia hantar bekas suami dia, orang lembing dia, tombak dia, dia jatuh, dia keguguran. Nabi SAW dengar ni, muka Nabi merah, marah. Nabi SAW sangat sedih. Akhir Zainab radhiyallahu anha menanggung kesakitan sehingga beliau meninggal dunia. Masa jenazah Zainab radhiyallahu anha sampai depan Nabi SAW, Nabi SAW telah menangis. Nabi tengok jenazah Zainab radhiyallahu anha, Nabi kebumikan Zainab radhiyallahu anha. Nabi kata, "Ya Allah, ampun dosa anak, ampunkan dosa Zainab radhiyallahu anha." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, patutnya anak-anak kita kenal siapa dia Zainab radhiyallahu anha. Kalau anak kita nak rindu orang, nak gila-gilakan mana-mana remaja, anak muda, sepatutnya anak-anak kita kenal Zainab radhiyallahu anha. Sekarang anak-anak kita kenal semua remaja kat luar sana. Anak-anak kita kenal semua artis, pelakon. Zaman ni lagilah semua orang kenal. Tapi anak-anak kita tak kenal siapa dia Zainab radhiyallahu anha. Patut anak kita tengah malam kejut kita, "Ayah, umi, kakak rindukan Zainab radhiyallahu anha. Dia jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana." Tapi sekarang anak-anak kita tak tahu siapa pun Zainab radhiyallahu anha. Rukayyah Ummu Kalsum diceraikan daripada ramai orang. Dan Utbah Utaibah ceraikan dengan penuh penghinaan. Salah seorang telah tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi pergi Badar, Rukayyah jatuh sakit dan meninggal dunia. Oh, Nabi paling sayang keluarga. Tuan-puan tak akan dapat tahu. Nabi sebut orang yang terbaik di kalangan kamu, orang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Aku orang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang paling baik terhadap isteri dia. Aku orang paling baik terhadap isteri aku. Yang ini Nabi SAW. Tapi semua orang dia sayang mati demi kita semua dapat Islam. Keluarga yang Nabi SAW sayangi, susah, sakit, ada yang mati demi kita semua dapat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu kita tengok malam-malam sebelum subuh bangun, 2 rakaat tahajud. Dan saya pesan diri saya pertamanya, malas juga ni, dan kita semua sebelum subuh doa, "Ya Allah, terima kasih beri saya Islam." Tengok isteri, "Ya Allah, saya bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa, kau kutip saya, beri saya Islam." Tengok isteri kita, "Ya Allah, terima kasih beri isteri saya Islam." "Ya Allah," tengok anak-anak nangis, "terima kasih beri anak-anak saya Islam." Kalau Allah tak beri keluarga kita Islam, tak tahu apa jadi hidup saya, hidup kita semua. Saya masa azan anak nombor 3, anak 4 orang, isteri baru lepas caesar kat sebelah tu, operation. Saya pegang anak saya, tiba-tiba saya nangis. Azan, saya kamat, saya nangis. Tengah isteri kat sebelah, tiba nurse mengorat kat sebelah. Sempat dia mengorat, "Ustaz, kenapa nangis?" Saya cakap kat dia, "Pakcik saya baru meninggal,
Pak cik saya meninggal, dia baik dengan saya, tapi dia mati tanpa Islam. Anak saya lahir-lahir dalam dunia dapat dengar azan, dapat dengar kamat. Kalau kita tak kenal Allah, tak tahu apa jadi hidup kita sekarang. Saya kalau tak kenal Allah, tak ada orang dakwah keluarga saya. Dan kalau saya tak kenal apa tu usaha dakwah, saya tak tahu apa saya buat sekarang. Saya tak tahu pada kecil siapa saya puji. Saya tak tahu macam mana hidup saya. Tapi kerana kenal agama, kenal masjid, kenal dakwah, apa jadi hidup saya? Sekurang-kurang dalam hidup saya, saya belajar kalau susah, minta dengan Allah. Jadi kalau susah nak minta kat siapa? Minta kat Allah. Kalau nak nangis, nangis kat siapa? Nangis kat Allah. Kalau masa tu susah, apa nak buat? Kalau sedih, puji Allah. Kalau sedih dalam hidup saya, saya belajar, kena puji Allah. Dakwah kebesaran Allah, begitu dia berkuasa. Selain pada Allah, tak boleh buat apa-apa. Selain pada Allah, tak boleh bagi bahagia. Selain pada Allah, tak boleh bagi senang. Selain daripada Allah, tak boleh bagi susah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Sebab perkataan ni, hati saya tenang. Kalau saya tak tahu semua ni, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mengenal Allah, nikmat yang paling besar sekali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tengah berkhutbah, dia cakap lebih kurang, dulu saya jaga kambing makcik saya, saya dapat beberapa tamar, saya makan dengan keluarga saya. Dia turun daripada mimbar, dia sedih. Abdul Rahman bin Auf tanya, apa kamu buat ni? Lebih kurang, wahai Umar, apa kamu buat ni? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku cuma teringat, dulu aku cuma jaga kambing. Dengan kambing tu, aku dapat beberapa tamar, aku kongsi dengan keluarga aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak kata dengan Islam, kita menjadi mulia. Sebab tu bila tengah majlis ilmu macam ni, tiba-tiba Sayyidina Umar tengah baca tentang helaian kitab Nabi dulu-dulu. Dia tengah baca pasal Nabi Daniel AS. Tengah Nabi SAW duduk majlis, tengok Sayyidina Umar tengah baca tentang helaian lain. Bukan benda sia-sia, kitab-kitab Nabi dulu yang benar. Helaian-helaian dia, cebisan-cebisan. Muka Nabi berubah. Tengok Sayyidina Umar tak tumpu perhatian, tengok kitab yang lain. Muka Nabi merah. Abu Bakar Siddiq terus bangun, terus marah Umar radhiyallahu anhu, terus tegur Umar. Umar terus kata perkataan. Bila tengok muka Nabi marah, merah, berubah, dia terus baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ulang-ulang kali beritahu, aku redha, bahagia, gembira, Allah lah Tuhan aku. Wa bil islami dina, aku bahagia, gembira, Islam lah agama aku. Aku bahagia, gembira, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi aku. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, kasih sekalian, untuk itu orang dulu sangat menghargai Islam tu. Untuk itu kita kena bina Islam dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita kena bina Islam. Dalam rumah tangga, tuan-puan, mulakan dalam rumah tangga kita, tengok anak-anak rasa sayang. Jangan kasar, jangan keras. Rotan kena ada gantung. Kena rotan anak kalau tak semayang, kena rotan anak kalau buat salah. Tapi rotan dengan mendidik dia, mendidik dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa sayang dengan rotan dengan rasa sayang. Tapi dalam rumah, tuan-puan, antara amal yang penting kita hidup dalam rumah tangga, pertama sekali, dalam keluarga makan berjemaah. Siapa kat sini makan berjemaah, angkat tangan. Tu Imam Nawawi kata makan berjemaah. Satu lagi, kalau boleh makan satu pinggan yang sama. Siapa kat rumah makan dalam dulang, angkat tangan. Balik ni makan dalam dulang, duduk bawah makan sekali. Alas sapra, makan dalam dulang. Suap makanan kat mulut isteri, anak-anak. Saya malam-malam bila jumpa budak-budak muda, budak macam malam ni penuh ni. Kalau kat dekat KSCC tu, dekat Bukit Bintang tu, malam macam orang gila budak-budak. Budak-budak semua jadi macam orang gila. Tahun baru ni macam orang gila. Budak-budak baik-baik, baik-baik semua sekali. Saya jumpa budak-budak 80 ke 150 orang, semua tanya semayang, dah lama tak semayang. Semua tak semayang, budak kecil-kecil. Semua isap okok, pakai seluar pendek, duduk dua-dua-dua semua sekali. Tidur, kadang nak buat ni, tidur merata-rata. Saya tengok, saya kesian.
rambut color, pakai anting-anting. Ada budak kecil tunjuk tatu kat saya. Kecil-kecil lagi ramai-ramai tunjuk tatu. Saya bila berbual dengan anak-anak ni, saya cakap-cakap, walaupun tak apa dengar, saya pun tak kisah orang tak dengar sangat. Kat masjid pun orang kanan tak apa dengar juga. Biasa kat masjid, baru mula je orang dah tidur dah. Tengok kutubah, baru kutubah beri salam, semua dah tidur. Jadi tuan pun jangan heran sangat, kita dakwah orang tak dengar, tak penting. Yang penting kita buat dakwah sebab perintah Allah. Orang dengar ke tak dengar, tak payah kecil hati. Sebab memang kat masjid pun tak dengar. Mana-mana, tapi masjid ni lain macam sikit. Memang masjid ni dengar semua, ya Allah. Memang tuan pun selalu macam ni, dengar ceramah, semua dengar, khusyuk semua sekali. Ya Allah, jarang jumpa macam ni, ni memang kira. Lain macam lah masjid ni. Baik-baik semua, insya Allah. Tak pernah jumpa lagi macam ni. Tapi selalu ni tak dengar, selalu je lah. Dia bawa mula dia tunduk lah. Nampak masjid? Main kunci, main phone, tarik kata, tarik ke bawah kan. Dia hantar kat kawan-kawan supaya semua supaya datang. Dia sendiri pun tak duduk dengar tak? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, budak-budak tak dengar. Tapi bila cakap-cakap-cakap, dia orang dengar. Last kali bila suap budak-budak kecil ni, kita ambil makanan suap, dia orang buka mulut. Saya jadi nangis. Budak jahat-jahat, nampak teruk. Buka ulur tangan nak suap makanan, dia buka mulut. Apa tuan-puan nak, saya nak beritahu tuan-puan? Orang ni dahagakan kasih sayang. Bukan budak-budak, kita yang dah bertambah umur ni pun dahaga kasih sayang. Mula sedih, lama-lama tak makan dengan isteri pun sedih. Sedih tak bang? Kakak sedih tak? Tak makan dengan suami lama-lama sedih kan? Macam ni anak-anak ni suap buka mulut. Saya tengok anak-anak, sebab tu tuan-puan kat rumah makan dalam dulang. Balik ni, malam ni, ada makanan suap isteri sekali, anak-anak sekali. Suap dia. Kasih sayang. Sekali-sekala dalam keluarga kena terus terang maksud hidup kita. Kumpul isteri anak-anak, cakap kat dia, nak, bapak kalau mati malam ni, bapak tak sempat tengok kau jadi doktor, jadi engineer. Tapi bapak nak kalau kau sembahyang subuh dengan bapak esok, bahagia hati bapak. Orang dulu anak-anak jadi baik sebab mereka berkawan dengan bapak dia. Bapak dia berkawan dengan Nabi, anak-anak dia berkawan dengan dia. Jadi semua sifat macam Nabi SAW. Sekarang kita tak berkawan dengan anak kita. Sebab tu mana-mana ulama dulu, kalau dia ceramah, anak dia tolong tuang air. Mana-mana ulama, tuan-tuan tengoklah. Anak dia ceramah, bapak dia ceramah, anak dia ikut. Esok bapak dia meninggal, anak dia jadi macam bapak dia. Cakap sama, fikir sama, risau sama, macam tu. Saya tengok orang alim macam tu. Mana-mana dia cakap dengan bapak dia, anak dia ikut sekali. Yang ngiring teman bapak dia siapa? Bukan orang lain, anak dia. Ikut sekali je kan, ikut sekali. Sekejap lagi, anak dia, bapak dia pakai selipar, anak dia tolong sarungkan. Esok bapak dia meninggal, kita pun rasa macam magic. Macam mana anak dia boleh cakap macam bapak dia, berjalan macam bapak dia, fikir macam bapak dia, risau macam bapak dia. Dia muda lagi, umur muda. Kalau bapak dia dah tua, banyak pengalaman korban dia banyak, tapi anak dia boleh cakap macam bapak dia. Sebab anak dia bersama-sama dengan bapak dia. Dia panggil sahabat. Orang dulu bersama-sama, sekarang kita tak nak. Pergi masjid, bapak pergi, anak tak bawa pergi masjid sekali. Tinggal dekat rumah, dia pergi sendiri, balik pun sendiri. Ayah semua datang masjid, anak lelaki tak datang masjid. Nangis tengok suasana ni. Anak lelaki tak ada siapa nak bawa datang masjid. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita kena bawa anak lelaki kita semua datang masjid. Kita kena kesian, risau, kena korbankan perasaan kita. Nak minum teh dengan kawan, nak minum kopi dengan kawan, bawa anak-anak kita datang masjid. Sebab masalah paling besar sekarang seluruh Malaysia, malam minggu, malam cuti, satu Malaysia merempit. Kepala kat bawah, kaki kat atas. Dia nak bunuh diri. Satu Malaysia macam-macam. Kat mana-mana tak ada satu negeri kat Malaysia pun yang tak ada. Tak ada satu pun. Bandar dengan cara bandar, kampung cara kampung. Penuh suasana macam tak ingat. Kalau kelab malam tu orang Islam beratur macam pergi apa tak tahu. Beratur ramai-ramai, penuh sampai keluar. Laki perempuan penuh sampai pagi. Keluar semua mabuk. Jadi biasa. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebab tu kita kena sayang anak-anak muda kita. Kat rumah pertama, makan berjemaah. Suap makanan. Anak-anak kita cakap dengan ayah pun sama. Jangan pegang handphone. Saya pergi kedai kepung, cakap kepung. Satu kedai main handphone. Bukan seluruh kepung, malam tu je. Malam lain saya tak tahu. Malam tu semua satu kedai main handphone. Tiba ada satu keluarga Cina duduk. Saya tengok Cina tu tak main handphone. Saya kata, bagus Cina ni. Bukan sebab saya Cina, sikitlah sikit. Tiba-tiba lepas order dia pun keluar handphone juga. Sama je Cina ni. Dia keluar handphone. Anak dia, bapak dia umur lebih kurang umur bapak. Saya cakap dengan anak, anak dia tak peduli. Cakap dengan semua tak peduli. Tiba dia cakap dengan anak ni yang besar, nampak banyak duit, macam terpelajar. Bapak dia cakap, dia tengok handphone. Dia tengok handphone, dia angguk dah laju. Macam tu, dia angguk dah laju. Apa maksud dia? Agak-agak bapak dia faham tak? Maksudnya, pak tolong diam, saya nak main handphone.
Ulama kata kawan yang buruk, Imam Ghazali kata, kita cakap dia menguap tu kawan biadab, bukan kawan yang baik. Kita cakap dia menguap, bukan kawan yang baik. Time dia bercerita kita dengar, kita bercerita dia menguap macam orang nak meninggal. Menahan menguap ni juga ada, tapi yang ini orang dengan mak ayah menguap besar-besar. Lagi teruk jumpa mak ayah dua kali setahun main handphone. Untuk tu tuan-puan, depan mak ayah simpan handphone, depan isteri anak-anak simpan handphone kita. Handphone ni banyak guna, tapi banyak juga telah merosakkan kita semua. Untuk tu siapa niat dengan keluarga makan dalam dulang, angkat tangan. Saya tak jual dulang, boleh cari kat kedai. Makan dalam dulang, jangan main handphone. Boleh buat insyaAllah, mulai hari ni, paling kurang sekali sehari. Suap mulut isteri, anak-anak. Anak nama balik you pun suap mulut dia, suap sekali. Tuan-tuan akan tengok anak-anak akan jadi anak-anak yang dengar kata baik, kasih sayang. Nabi SAW buat begitu, anak-anak dia sayang, dia hargai. Ada sahabat dia ada cacat, ada luka, tak macam penyakit. Dia nak makan dengan Nabi lalu, Nabi panggil dia. Nabi baca-baca tangan dia sihat, Nabi ajak makan sama-sama. So, makan bersama-sama ni menyatukan hati kita. Ada satu keluarga kat US. Dia tengok orang, dia bergaduh suami isteri tak berhenti. Dia pergi masjid, dia tengok orang kat masjid ada jemaah tengah buat da'wah. Orang panggil jemaah dakwah tabligh tengah buat orang makan dalam dulang. Sekali bila makan dalam dulang, dia pujuk orang ni makan. Biasalah. Dia kalau ajak makan sungguh-sungguh, tarik makan. Bila makan je, tiba-tiba dia tengok macam-macam color yang makan. Dia kata pengotornya orang Islam makan je ni, ya Allah. Kulit hitam, biru, hijau. Kita ingat kita dah majmuk, luar negara dah gila ni majmuk. Tiba-tiba bila dia balik je, dia beritahu kat isteri dia orang kat masjid ni makan. Kalau biasalah makan, kalau roti dengan dal tu siap gaul-gaul pula, pakai curah pada sampai berdiri je. Jadi dia pun kata kat isteri dia, isteri kata tengok orang Islam macam-macam bangsa boleh makan sekali, kita laki bini pun bergaduh je kerja. Jadi dia mula makan berjemaah. 3 bulan lebih kurang makan berjemaah, tak bergaduh-gaduh. Isteri kata, abang kita dah lama tak bergaduh-gaduh, susah hati dia tak bergaduh. Jadi dia kata baru kita makan cara orang Islam. Agak-agak kalau kita masuk Islam macam mana? Kerana makan cara orang Islam je, dia nak masuk Islam. Ini orang Islam, orang bukan Islam bahagia dengan amalan orang Islam. Sekarang orang Islam tak bahagia. Sebab apa? Kita telah tinggalkan amal Islam. Amal sunnah Nabi kita tinggalkan. Kita tak mau dengar. Orang suruh makan dalam dulang, makan berjumaat, tak mau dengar. Sampai bila orang putih kaji, orang-orang lain kaji, baru kita nak percaya. Sian kita kan? Kita memiliki tamadun yang paling tinggi, kita telah buang kerana kita mencintai apa orang-orang yang tidak bertuhan cakap. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi oleh Allah, kita mula makan berjemaah kat rumah pertama. Boleh insyaAllah. Kedua, dalam rumah tangga, hidupkan amalan taklim kat rumah. Mana-mana hari ni rumah orang Islam telah mati Quran dan hadis Nabi. TV boleh, TV boleh. Tapi TV je lah, di dalam TV. Sentuhan yang sebenar kasih sayang. Tuan-puan rindu isteri, boleh buat video call rindu isteri. Mula call, tak tahan rindu video call. Adakah? Ke tak? Macam tak biasa semua ni . Biasa duduk dekat-dekat je kan, video call. Agak-agak kalau video call, lepas tak rindu abang? Mana lepas? Dah jumpa, lepas tak rindu, lepas. Sentuhan hati ke hati ni lebih besar. Dia asas kepada agama ini. Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Untuk dalam rumah tangga, pertama, dalam rumah tangga, check Quran kita. Contoh baca Fatihah, isteri dengar. Bang, yang dengan Fatihah abang kalau salah betulkan. Tapi kalau banyak sangat salah, jangan suruh betul sekali semua. Meninggal abang nanti. Betulkan sikit-sikit. Isteri baca Fatihah pula anak-anak. Lepas tu beli buku hadis, baca dalam rumah. Tuan-puan buat ni 3 bulan, kalau keluarga tuan-puan tak berubah jadi baik, jumpa saya tampar muka saya kuat-kuat. Tapi saya checklah, kalau baca seminggu sekali saya tampar balik semula. Kena buat amalan Quran dan hadis Nabi. Contoh baca kitab, contoh ni mudah lah. Tuan-puan nak baca kitab apa pun suka hatilah. Tuan-puan semua dah besar, dewasa. Tapi paling kurang ni kitab mudah nak baca, baca kitab ni Mutakhab Hadis kat rumah. Carilah kitab ni, ada enam bahagian, 7 bahagian. Iman, solat, ilmu, zikir, akhlak, ikhlas, dakwah, meninggalkan perkara yang sia-sia. Ada ni tuan-puan baca. Cari waktu yang tetap. Contoh 9.30 sampai pukul. Masa ni sebenarnya bukan yang utama. Yang utama memberi masa tu. Bila dah beri, dia jadi semangat, jadi panjang. Jadi mulakan setiap hari kat rumah. Baca Quran tadi, check Quran, lepas tu baca hadis ni. Siapa nak buat kat rumah, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan, dosa. Jadi tuan-tuan mulakan malam ni. Kesian anak-anak kita. Macam-macam kita duduk kat rumah. Sentuhan agama bersama keluarga. Kahwin bertahun-tahun dah. Yang nak makan apa? Nak jalan mana? Nak tidur mana?
Taklah abang tak tahulah, habis semua tempat dah tidur. Makan apa? Tak ada makanan dalam dunia kita tak makan. Tapi tak tahu ni cakap apa. Lala diam je. Yang cakaplah sikit senyap, tak suka kat abang ke? Abang ceritalah sikit sampai tak tahu nak cakap apa dah. Itu tu dalam rumah tangga mula keamalan ni. Saya dulu masih kecil-kecil. Maulah cerita-cerita begini. Masa saya kecil-kecil tu, keluarga saya kat rumah, bapak saya buat pesta lah dekat ladang bapak saya. Tak bagus cerita, saya cerita jugalah. Dalam kata lain, keluarga saya ni jauh daripada Allah. Tak kenal lah Allah tu dengan sebenarnya. Tiba-tiba masa saya pergi sekolah, bapak cikgu, cik ada dalam saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya nangis. Masa tu saya budak-budak kecil lagi. Dia kata lagi, tinggal satu solat tertulis di pintu neraka, orang ni mesti masuk neraka. Saya makin menangis. Dulu-dulu kalau jumpa saya ustaz, saya semayang, puasa, zakat, buat baik. Tapi hidup saya, Tuhan tak berhenti-henti bagi ujian. Sakit jiwa saya. Orang tak semayang pun, tak ada sujud pun, masjid pun tak pernah pergi. Kaya raya macam orang gila. Saya ni sakit jiwa. Dulu saya jawab panjang-panjang, sekarang jawapan dia pendek je. Apa jawapan dia? Kita semua belum solat betul-betul lagi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah, dapat kesenangan, sombong, lupa diri, dapat kesusahan, jadi apa, tentu hala, marah-marah. Kata Allah, bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solatnya. Sa'ad Abi Waqqas kata, maksud jaga solat ni, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Solat dengan solat awal waktu, beza dia langit dengan bumi. Solat dengan solat awal waktu, beza dia langit dan bumi. Macam tuan-puan dah tunggu solat lah ni. Solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Orang yang dijanji dijaga oleh Allah, orang yang jaga solat. Abu Bakar Siddiq, sebelum dia wafat, meninggal dunia, Amru al-As minta nasihat. Dia bagi dua nasihat. Nasihat kedua beliau ialah, jaga solat subuh di awal waktu, Allah jaga kamu. Siapa pandang rendah kepada janji ini, Allah murka kepada dia. Khalifah yang sangat mulia, kubur sebelah kubur Nabi, pesan, jaga solat subuh awal waktu. Siapa nak jadi orang Allah kat sini? Siapa nak jadi orang Allah angkat tangan? Bukan orang menteri, raja, orang kaya, orang Allah. Siapa jadi orang Allah? Nabi sebut, siapa solat subuh jemaah, ni orang aku. Siapa sakitkan dia, dia sakitkan aku, lawan Allah. Jadi jaga solat subuh kat masjid. Mulai esok siapa niat nak semayang subuh kat masjid? Tak mau tinggal lah. Dah lah semayang kat rumah, dah nak meninggal lah kita semua. Sikit lagi baki hidup, semayang kat masjid. Tak mau tidur dah, dah puas tidur. 10 tahun Allah bagi tidur. Time subuh tu lah nak tidur lagi lebih 10 minit, tinggal semayang jemaah. Bangun 10 minit awal je boleh pergi masjid. Mak-mak pun macam tu. Jangan biar ada lelaki kat rumah waktu semayang. Kunci pintu, halau semua lelaki pada rumah. Jangan rasa orang, kalau suami balik jangan ngaku suami. Kunci pintu. Suami saya tak balik time semayang ni, suami saya kat masjid. Nah, macam tu. Ha, so tengok jenis suami lah eh. Ha, yang mak-mak pun bentang sejadah kat rumah. Masuk waktu semayang, bawa anak-anak semua semayang. Kalau jiran datang ajak jiran saya semayang. Saudara datang ajak semayang sekali. Belikan kapan, balut TV, inna lillahi wa inna ilaihi. Meninggallah TV, tak payah tengok TV dah. Hari-hari tengok TV, semayang bersemayang dulu. Balut TV, anak-anak kecil ajak sekali. Tapi ustaz, kami tak khusyuk kalau bawa anak-anak. Memang selalu pun tak khusyuk juga. Memang dah lama tak khusyuk. Jadi bawa je anak-anak tu semayang sekali. Anak-anak semua bentang sejadah, bawa semayang sekali. Kalau kita buat begini, tuan-puan tengok macam mana Allah ubah hidup kita. Orang tak sempurnakan solat, Allah ambil macam kain buruk. Allah ambil campak kat muka dia. Hidup kita susah hari ini sebab kita tak jaga solat. Memang tak solat. Tuan-puan tanya mana-mana orang. Bukan maksud saya susah tu miskin. Maksud saya susah ni banyak merungut dalam hidup. Ada orang miskin dia bahagia. Ada orang kaya dia banyak merungut. Sebab Allah sempitkan hidup dia. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sampai habis. Orang yang berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia. Hidup dia disempitkan. Rumah besar tapi hati sempit. Ada isteri anak-anak tapi tak menghargai. Ada macam-macam tapi hati sempit. Dan bila di akhirat, Allah bangkit di dalam keadaan buta. Dia kata, ya Allah, sebab apa kami buta? Kata Allah, ketika mana datang ayat-ayat kami, kamu lupakan. Seperti itu pada hari ini kamu dilupakan. Tutup kat rumah, hidup ke amal ni. Tuan-tuan sekalian, jaga solat. Saya norma, nak tahu penting tak penting saya norma, tulis kat kepala surat. Mana-mana surat dihantar, aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Kerana aku meyakini, orang jaga solat, dia akan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah Allah yang lain. Dia tulis kat kepala surat. Bila dia nazak, orang kata bisik solat dekat telinga ni. Dia sangat jaga solat.
Mana-mana menteri tak jaga solat, di rotan dia suruh tunggu. Ada satu menteri, dia lambat, dia datang lambat, masbuk, dia balik cepat. Tak masbuk, dia datang lambat sikit, dia balik cepat. Tanya-tanya rupa dia ada selai pakaian dia nak share dengan isteri dia. Ha, orang macam tu punya takwa. Takwa daripada Allah SWT sebab dia jaga solat. Sebab dia jaga, dia jaga solat. Bila Sayyidina Umar Nazak, dia sebut solat, dia terus bangun. Sesungguhnya tak ada bahagian dalam Islam bagi orang tak jaga solat. Nabi Ibrahim, bayangkan kekasih Allah, orang berjuang, Halilullah, tapi dia boleh sebut apa? Dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Nabi bila ada apa-apa masalah, dirikan solat. Mulai ini kita ada apa-apa, bawa keluarga kita solat. Nabi SAW bila ada masalah, Nabi kumpul keluarga, Nabi baca Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sayyidina Umar setiap malam kujut keluarga bangun tahajud sambil baca Al-Quran ni. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan ahli keluarga kamu, ahli kamu dirikan solat. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Ramai orang, ada seorang abang tu hidup dia sempit. Saya kata abang sempit sebab tak semayang. Ramai orang semayang ustaz, tapi lagi sempit hidup pada saya. Tak, tak, abang tu tak semayang. Orang lain tak apa, dulu abang dulu tak semayang. Dia ikut saya kat masjid, saya pukul 3 hari. Hari kedua malam dia nangis. Dia kata, Ibi, aku tak pernah rasa bahagia macam ni. Saya kata kat dia, baru 10 waktu semayang bahagia. 2 hari 10 waktu jemaah kat masjid bahagia. Agak-agak kalau dia semayang semenjak 2 minggu lepas, 20 tahun yang lepas, macam mana hidup dia sekarang? Bahagia tak dia? Untuk itu tuan-puan sekalian, walaupun potong panas, tapi ustaz, dia tu banyak mengungut dalam hidup. Dia tu semayang, dia pergi masjid, dia pergi masjid, tapi dia bukan ahli semayang lagi. Dan banyak juga tinggal, pergi masjid banyak, tinggal pun banyak juga. Sebab ahli semayang, dia ahli solat, Allah kata dia tak merungut dengan hidup dia. Dia sedih, dia nangis ke Allah. Dia sedih mengadu ke Allah. Bukan tak sedih, sedih. Sayyidina Umar tengah jadi imam, dia nangis baca innama ashku bathi wa huzni ilallah, kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Dia menangis tak pakai mic, sampai belakang saf boleh dengar. Dalam hilyah kata Abdullah ibn Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang, aku dengar ayah aku menangis dalam solat. Ada sahabat ketika tu kata, aku saf paling belakang, aku dengar Sayyidina Umar baca Al-Quran ni sambil menangis. Itu doa Nabi Yaakob masa kehilangan Yusuf sampai mata dia jadi buta. Imam Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali, dia nangis sepanjang malam. Bila dia nangis, dia baca Al-Quran tadi, nangis kuat-kuat. Hamba dia tanya, kenapa menangis? Dia kata, doa ni Nabi Yaakob bacakan hilang Yusuf. Akhirnya dia dapat jumpa Yusuf kembali. Tapi aku dengan kedua biji mata aku ini, aku telah kehilangan keluarga aku. Keluarga aku dibunuh depan aku. Ayah aku, pakcik aku, keluarga aku semua mati depan aku. Dan mereka belum kembali pada aku. Dia nangis sepanjang malam. Orang dulu sedih, tapi sedih dia menangis kepada siapa? Kepada Allah SWT. Untuk tu niat jaga solat. Boleh insyaAllah, mulai hari ni siapa niat nak jaga solat awal waktu? Laki berjemaah kat masjid, tak mau semain kat rumah dan laki. Nak jemaah kat rumah semain tahajud sampai pagi jemaah, tak apa, isteri ikut kat belakang sampai pagi. Boleh insyaAllah tuan-puan. Dan saya kat rumah, saya buat amalan tu. Saya balik rumah, saya nyuruk-nyuruk pergi masjid ikut pintu belakang. Sampai pukul apa gitu ustaz? 9 kan? Saya ikut belakang pergi pintu masjid, ikut pintu belakang. Balik rumah, nyorok-nyorok dalam bilik, baca taklim. Nyorok-nyorok. Bapak saya garang. Dia tak pernah cakap dengan saya. Dia kalau angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran saya masuk rumah. Ya, memang garang. Tak pernah cakap. Dia kontraktor kaya, masa tu banyak duit. Rambut semua dah beruban, umur 60. Saya, dia tak pernah cakap dengan saya. Kalau pergi mana-mana, dia kata gerak sekarang, semua keluarga dah siap. Kalau mak si, tapi dengan mak saya si dia romantik, baik, penyayang. Mungkin sebab tu Allah beri dia hidayah. Dengan mak saya si dia romantik. Kalau mak masak, peluk daripada belakang. Abang-abang dia buat macam tu. Bapak saya si tak ada belajar agama, tapi dia pandai pula bab tu. Jadi abang-abang niat Malik kan, isteri masak dia peluk mak saya. Makan mesti dengan mak saya. Lepas tu bila mak tengah siram bunga, tolong mak bapak pun tolong betulkan. Tu tak apa lagi, mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Hantu tak faham. Sebab tu gangguan emosi, semua kahwin awal. Tuan-tuan puan sekalian, tiba-tiba tengah-tengah baca Quran, hadis, mak saya duduk. Mak saya dengar, dia seronok, dia belajar semayang, makin dekat dengan Allah. Mak saya suka dengan cerita Nabi-Nabi, sahabat. Tiba-tiba tengah-tengah saya baca, bapak saya datang. Dia nangis, dia pegang kaki saya. Maksud saya tingkatan satu. Saya tingkatan satu.
Masa tu saya semangat, tak tahu apa benda, entah merasuk masa tu saya terlebih semangat. Tiba-tiba ayah saya datang kat saya, dia pegang kaki saya, "Ebi, boleh tolong ayah tak?" Duduk sebelah saya, tengah-tengah baca taklim pukul 9.30. Setiap hari isyak kat masjid saya, surau saya tu, lepas isyak ada mesyuarat 10-15 minit. Mesyuarat nak da'wah siapa, nak ajak siapa. Habis tu saya balik rumah. Dan saya balik rumah, saya baca taklim kat rumah. Quran hadis ni beri kesan yang besar. Kalau tuan-tuan baca, memang daripada dulu kisah sahabat, orang mendapat hidayah sebab Quran dan perkataan Nabi SAW. Saya baca-baca, tiba-tiba ayah saya datang. Lepas 6 bulan, setiap hari ayah saya kata kat saya, "Ebi, boleh tolong ayah, boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah semayang?" Ayah saya terus nangis tak berhenti. Saya lagi nangis. Saya pegang tangan dia, bawa pergi ambil wuduk. Dia nangis, saya pun nangis. Kami semayang sama-sama. Saya imam, bapak saya makmum. Bapak saya belajar kenal Allah, dia, saya imam, dia makmum. Saya tak berani langsung cakap dengan dia. Habis semayang, dia kata kat saya, "Ebi, Allah maafkan ayah tak? Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, tak pernah kenal dia." Saya kata, "Ayah, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ini untuk kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan Ebi yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah hari ini untuk kenal Allah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tu sedang menyaksikan ayah dan dia sangat sayangkan ayah. Dia nak ampunkan dosa ayah. Dia nak bagi ayah masuk syurga." Ayah saya menangis tak berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Saya tak nampak langsung bapak saya boleh jadi baik. Saya tak pernah terfikir hari ini bapak saya boleh sama-sama saya berdakwah. Saya tak pernah terfikir ayah saya akan sama-sama saya itikaf kat masjid. Saya tak pernah terfikir ayah saya sama-sama boleh bangun malam menangis depan Allah. Tak pernah lalu kat kepala saya begitu. Tapi Allah punya kuasa, dia boleh buat apa saja. Benarlah hati manusia ini dalam genggaman dia. Ayah saya berubah. Tuan-puan tahu tak siapa yang beri tuan-puan semua Islam depan saya? Tuan-puan tahu tak siapa? Kalau tuan-puan nak tahu yang beri tuan-puan semua Islam, ialah Allah. Bukan mana-mana ustaz, mufti, kadi, sultan, raja, agung atau mana-mana orang. Tak, tak, tak. Yang beri tuan-puan semua Islam ialah Allah. Allah yang beri tuan-puan semua Islam. Tu rasa syukur ke Allah sebab dapat Islam. Terima kasih banyak-banyak. Syukur ke Allah. Kita bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa. Tapi Allah telah beri kita Islam. Tuan-puan dengar kan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jumpa Nabi. Kisah yang masyhur, bawa ayahnya masuk Islam. Nabi nampak, Nabi bangun. Nabi kata, "Abu Bakar, kenapa bawa ayah datang sini?" Kalau bahasa kita begitulah. "Biar aku pergi rumah kamu dan Islamkan ayah kamu." Nabi dengan Abu Bakar hari-hari buat dakwah sama-sama. Tuan-tuan takkan boleh bayangkan bagaimana rapatnya mereka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayah Abu Bakar masuk Islam, Nabi pun tahu betapa gembiranya Abu Bakar, bapak dia masuk Islam. Memang itulah doa dia semenjak mula-mula dia masuk Islam. Dalam Quran ketika berumur 40, beliau baca doa ni, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Tu doa Abu Bakar Siddiq. Dia Nabi umur 40, Abu Bakar 38 masuk Islam. Orang mula-mula masuk Islam. Nabi 40 jadi rasul, dia umur 38 masuk Islam. 2 tahun lepas tu hari-hari dia tak tinggal baca doa ni. Sayyidina Ali kata Al-Quran ni ialah doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkan aku, tunjukkan aku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Bagaimana aku nak bersyukur, berterima kasih dengan nikmat yang kau beri kepada aku, "an'amta 'alayya wa 'ala walidayya", dan nikmat yang kau beri kepada kedua orang tua aku. "Wa an a'mala salihan tardahu", supaya saya buat amal saleh ni, beriman dan beramal saleh, "tardahu", hanya semata-mata untuk redha engkau. Tak kisah yang lain-lain, apa nak jadi jadi, saya buat untuk redha Allah. "Tardahu wa aslih li fi zuriyati", baikkan diri aku dan keturunan zuriat aku. Saya mula-mula dapat kenal Allah daripada kecil, mana-mana ustaz ajar saya doa ni supaya keluarga jadi baik. Masyatan Talhah nak degil apa nak baca. Talhah sahabat Nabi kata, "Baca tak surah Al-Ahqaf ayat 15. Jangan tinggalkan. Siapa pun 40 tahun ke atas angkat tangan. Wajib bapal malam ni." Saya wajibkan lah. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya Abu Bakar bawa ayah dia
Nabi ayah ajar ayah Abu Bakar. Abu Bakar kata tak ayah saya nak masuk Islam, biar dia datang. Sekali bila ayah Abu Bakar mengucap syahadah, masa tu Nabi SAW dah sedih dah. Abu Bakar tahu sebab apa Nabi sedih. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, saya lebih bahagia, gembira kalau hari ini bukan ayah saya yang masuk Islam, tapi biarlah Abu Talib, paman kamu, masuk Islam. Kalau boleh hari ini bukan ayah aku yang masuk Islam, aku lebih bahagia kalau yang mengucap syahadah pada hari ini ialah paman kamu, Abu Talib. Walaupun setengah ulama bincangkan tentang Abu Talib, ada kata dia dosa dia diringankan, azab dia diringankan. Ada macam-macam pendapat. Saya bukan nak cerita pasal itu. Saya cuma nak kata, kata Abu Bakar Siddiq kepada Nabi, aku lebih bahagia sekiranya pada hari ini bukan ayah aku yang masuk Islam, tapi paman kamu, yakni pakcik kamu, Abu Talib, masuk Islam. Tuan-tuan tahu siapa Abu Talib? Daripada kecil disayang Nabi. Nabi lahir, ayah meninggal, 6 tahun mak meninggal. Allah ambil mak Nabi ke Abwa. Abwa nama tempat tu, sunyi sepi. Saya heran sebenarnya tengok Habib Umar Al-Hafiz, saya tengok Maulana Tariq Jamil, setiap kali dia cerita pasal mak Nabi SAW meninggal ke Abwa, dia nangis. Setiap kali dia cerita mak Nabi meninggal ke Abwa je, dia orang sedih. Banyak orang alim-alim begitu, dengan Nabi meninggal ke Abwa je dia jadi sedih. Saya pun tak faham kenapa. Lama saya nak faham kenapa dia orang sedih. Saja cerita dengan tuan-puan, saya lambat budak-budak faham. Bila dah kena kat diri sini sikit-sikit, baru berfikir. Saya ringkaskanlah. Satu hari bila mak saya meninggal, masa tu nak urus jenazah susah sikit, saya jadi sedih. Jauh daripada kampung, jauh daripada tempat saya, saya jadi sedih. Saya call kawan-kawan, van tu dah guna, van guna. Dekat hospital tempat mandi mayat, tak jenazah tak ada. Saya bawa kereta pergi masjid-masjid dekat-dekat situ. Masa saya nak pergi, 2 tahun lepas, saya nak pergi, saya sambil nangis bawa kereta. Mak baru meninggal, saya tak sempat jumpa mak saya. Saya pergi buat dakwah masa tu. Tiba-tiba saya cari, sambil tu saya nangis dalam kereta. Saya mandikan jenazah bawa mak saya, mandikan dengan adik-beradik saya, pinjam kat masjid punya tempat. Saya dengan adik-beradik saya mandikan. Masa mandikan mak saya nangis. Tahu sebab apa? Saya fikir saya masih ada adik-beradik yang boleh temankan saya mandikan jenazah mak saya. Mula saya fikir, kenapa susah sangat nak urus jenazah mak ini? Apa pula lah azab untuk saya ini? Saya fikir begitu dalam otak saya secara lalu saya cerita kat tuan-puan. Tapi tiba-tiba ada adik-beradik saya tolong saya mandi jenazah mak saya. Baru saya fikir, oh, saya ada adik-beradik boleh mandikan jenazah mak saya. Nabi SAW urus jenazah mak. Ketika tu Nabi dah umur Aiman, tanpa siapa-siapa. Nabi tak ada adik-beradik. Kenapa Allah buat begitu? Dan kisah ni Allah jadikan ingatan dekat Abwa. Sebab kata ulama, bayangkan Nabi nak urus jenazah mak seorang diri. Begitulah Nabi buat dakwah. Nabi tak ada adik-beradik bersama Nabi SAW nak bangunkan agama. Daripada kecil Nabi dah disediakan hati dan jiwa kuat membangunkan agama ini dengan penuh pengorbanan dan mujahadah. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi, kita mulakan amal taklim tadi dalam rumah kita. Boleh insyaAllah. Siapa nak buat amal taklim kat rumah tadi, angkat tangan. Hari-hari buat . Mulakan. Nak tahu belajar dengan haji-haji, dengan pusi masjid ni, tahu lah insyaAllah macam nak buat. Dan setiap hari tuan-puan, mana-mana tuan-puan nampak anak-anak muda, tuan-puan dengar tak kat Johor Bahru budak-budak bawa basikal mati kena langgar dulu, ingat? Semua orang cakap buruk pasal mereka kan? Saya nak beritahu tuan-puan, budak-budak ni semua baik-baik. Yang tukang keji kata pun ramai. Anak kecil-kecil dosa pun tak banyak macam kita yang tua-tua ni. InsyaAllah mudah-mudahan mereka dalam syurga. Tapi saya nak beritahu tuan-puan, banyak anak-anak muda tepi jalan, tapi kita lalu dan tak beri salam pada mereka. Untuk itu kena singgah. Setiap hari orang Islam, saya minta tuan-puan setiap orang hari-hari kena bagi masa, setengah jam, satu jam. Bukan masa tu, tapi beri sikit masa. Nampak anak-anak muda naik motor, jangan komplain, jangan balik bising-bising kat isteri, kat anak. Nampak terus beri salam. Nabi kata beri salam, beri makan, bangun malam. Beri salam, mampu belanja makan, belanja makan. Tak mampu cakap agama sikit, tak mampu juga senyum. Tanya khabar, tinggal mana, apa khabar dek, Allah sayang, ada program kat masjid. Tu pun dah okey dah. Setiap orang Islam kena buat. Orang Islam tahu tak kenapa jadi sangat teruk dan lemah? Sebab orang Islam telah meninggalkan usaha dakwah Nabi SAW. Kita tak buat dakwah ni jadi lemah. Yang budak-budak kecil je pun, bukan besar sangat, kecil-kecil je. Apa salah kita beri salam, cakap agama pada dia? Takkan dibunuhnya kita tepi jalan tu? Kalau dibunuh mati syahid, kan nak mati syahid semua sekali? Tapi anak-anak muda kita rosak, satu Malaysia hancurkan hidup dia. Tapi kita tak berhenti pun beri salam. Mulai hari ni jangan biar satu orang pun melepak-lepak tengah malam mana-mana tanpa kita singgah dan beri salam pada dia. Paling kurang salam dengan dia.
Siapa nak buat macam tu setiap hari, bagi masa setengah jam, satu jam. Setiap orang Islam, Islam ni akan berubah. Orang kata salah mak ayah, salah sekolah, salah polis, salah ni. Saya beritahu tuan-puan, tak ada orang tak salah. Satu dunia ni Allah akan tanya, Allah tu akan tanya ke akhirat. Tapi soalnya apa kita buat? Jadi setiap orang Islam buat macam ni, suruh masalah anak muda kat Malaysia ni selesai. Masalah masjid kosong ni selesai. Kalau setiap orang mula, paling kurang jiran kita pergi masjid, beri salam pada dia. Ya, sepanjang jalan ada tiga rumah ni tak pergi. Lalu rumah dia beri salam, sayang dia. Jangan pandang hina dia, sayang dia, beri salam. Beri salam, ajak dia makan, minum, dakwah dia. Ha, siapa nak buat, insyaAllah angkat tangan. Jangan biarkan nama dia ni. Berani, jadi orang berani. Jadi pejuang agama. Berani, nampak beri salam, buat dakwah. Ada apa-apa masalah kat Malaysia ni, perlu ziarah dia, dakwah dia. Dan ajak dia pergi masjid, ajak dia pada kebaikan. Ha, cakap je, tak perlu nak pandai ilmu tinggi-tinggi, tak payah. Cakap je, bukan nak terang mana pun. Kadang-kadang sentuhan tuan-puan tu memberi kesan pada dia. Salam tuan-puan daripada masjid ni memberi kesan pada orang-orang yang jauh daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, cukuplah masa tu saya simpulkan sikit-sikit. Saya ada buku ni, saya tulis, saya tak jual kat luar atau dijual. Buku Tangisan Umat, supaya banyak nangis, beli dia satu seorang, tak nangis pulang baliklah. Saya gurau je, Tangisan Umat, siapa dah ada buku ni, angkat tangan. Bagus tuan anak muda baca kan. Saya kalau jumpa mana-mana pemimpin, menteri-menteri, saya selalu hadiahkan. Ketua-ketua masyarakat, ketua keluarga, baca supaya ada jiwa agama. Tentang risau Nabi tengok anak muda, tengok wanita. Tangisan Nabi masa semayang, masa baca Quran, tangisan fikir umat, tangisan. Jadi ini buku yang mula-mula saya tulis. Baca buku ni. Kalau tak larat baca sampai habis, baca sampai muka surat 15 pun tak apa. Boleh insyaAllah. Satu lagi buku, Perjalanan Hidayah Umat ni, bagus juga untuk anak-anak muda. 100 kisah sahabat mati syahid. Ni saya tak tulis apa-apa, saya kumpulkan je. Ada kisah-kisah riwayat dekat situ, supaya kita hargai agama. Kisah-kisah sahabat ni menghidupkan hati-hati kita yang mati. Kurang mendengar kisah sahabat menyebabkan kita tersalah jalan. Tuan-puan, hidup kita, dakwah kita akan menjadi betul bila kita banyak baca kehidupan sahabat. Saya dengar baru ni satu orang alim, Syed Sa'ad Al-Khandahlawi, dia kata Nabi SAW semayang isyak satu hari tu lewat. Lewat dan sahabat sampai tertidur-tidur tunggu Nabi. Tuan-puan dah tertidur-tidur belum? Tertidur-tidur tunggu Nabi SAW. Nabi datang dan Nabi imam semayang isyak mereka. Habis semayang isyak dah lewat, Nabi terus pergi rumah-rumah sahabat Ansar. Dan Nabi SAW bercerita tentang pengorbanan orang muhajirin menghidupkan agama ini. Kemudian bila Nabi balik rumah, Aisyah tunggu, Aisyah dah penat, Aisyah rehat. Nabi SAW kata berehatlah. Nabi SAW teruskan dengan semayang, berdoa, menangis sampai waktu subuh. Tuan-tuan dan puan-puan, itu juga amalan. Amalan kita kena cari malam-malam, bangun awal, kita bangun tahajud. Cari juga anak-anak muda kita, kita dakwah mereka pada Allah SWT. Boleh insyaAllah jalan kisah orang sahabat. Satu lagi saya tulis buku, ni bagus untuk keluarga, Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Ramai wanita-wanita baca rasa kekurangan diri sebagai bidadari syurga. Ramai suami-suami baca sampai buku surat 6 je rasa nak peluk keluarga. Yang selalu mengamuk dalam rumah, ada suami itu mengamuk dalam rumah, baik je muka dalam rumah, habis terbang rumah semua sekali. Pintu terpecah semua sekali, hari-hari tak macam orang kat rumah. Sebab ujian iman kita paling kuat kat rumah. Kat luar cikgu mengajar anak orang, ustaz mengajar, insya-Allah boleh. Allah ada, boleh kat sekolah. Insya-Allah boleh. Kat rumah anak baru buka buku. Ya Allah, ini pun kau tak pandai. Kan, sampai rumah dah tak larat dah. Jadi lain suara, suara lain, muka lain, senyum pun tak mau dah kat rumah. Tuan-tuan, dia baca dia rasa nak peluk keluarga. Cium anak-anak. Lepas tu dia tak baca-baca dah sampai muka surat 6 je. Tuan-tuan kalau beli buku ni, baca sampai muka surat 6 paling kurang. Ada seorang sahabat, dia peluk anak. Nabi kata, kamu sayang anak ni ya Rasulullah. Masa kita peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah kepada kita. Banyak peluk anak-anak kita, isteri kita, suami, rasa kasih sayang. Dah tak lawa kita sayang, itu tanda agama dalam diri kita. Suami dah tak handsome, duit tak banyak, kita sayang, itu tanda agama. Kalau kita bersama isteri masa dia kita suka, kita nak, tak suka kita buang, itu namanya perangai macam haiwan. Suka ambil, tak suka dah. Orang beriman ni, kata Nabi, buat baik pada orang, buat jahat pada dia. Menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Mendoakan orang-orang yang menzalimi dia. Kemudian tuan-puan sekalian, tu sebut Tuhan ni. Satu lagi, menelusuri cinta, lalu hidup dengan cinta dan sayang. Kalau kita lalu hidup dengan cinta dan sayang, hidup kita tak penat, bahagia. Hari ni kita buat dakwah tak ada cinta. Saya cakap mula-mula tadi, ustaz penat saya nak nasihat anak. Sampai bila saya nak nasihat anak? Nabi SAW hari-hari tak berhenti nasihat. Sampai nak wafat sebut tentang solat,
sampai hujung-hujung usia, bukan ni masih ingatkan tentang kebaikan. Kita buat dakwah dengan cinta. Orang dulu buat dakwah dengan rasa cinta, rasa sayang. Sampai badan dia tak bergerak, mulut bergerak-gerak lagi, nak buat dakwah lagi. Terbaring cakap agama lagi. Teringin, rindu, rasa seronok puji Allah. Buat dakwah tu sampai seronok, tak puji Allah rasa sedih. Kan? Bukan beban, tengok semua cerita dunia, sakit kepala kita dulu nak kena buat dakwah. Bukan. Seronok, orang semua puji perempuan, puji kereta, puji rumah. Kita datang puji Allah, rasa seronok. Rasa bahagia nak puji Allah. Rasa tenggelam puji Allah, seronok puji Allah. Jadi yang hidup kan untuk keluarga juga. Satu lagi manzil ni, ulama-ulama tulis buku apa, doa-doa. Tuan-puan amalan hidup satu orang sakit gila, Nabi baca ayat Quran, dia sihat. Jadi tuan-puan jadikan doa-doa dan amalan ni manzil ni, dia sahih Abu Daud. Hadis sahih Abu Daud, baca Allah SWT akan beri sihat. Doktor hospital jangan tinggalkan usaha-usaha. Meninggalkan usaha satu kejahilan, kebodohan. Meninggalkan doa dan amalan sunnah Nabi, tu namanya sesat. Tu tuan-tuan dapatkan buku-buku ni. Dan buku ni saya tak ada jual, Muntakhab Hadis ataupun Fadilah Amal. Tuan-tuan boleh dapatkan kat mana-mana kedai buku. Mulai malam ni jangan balik rumah kalau tak jumpa buku ni. Baca kat rumah mulai malam ni. Siapa nak buat malam ni, angkat tangan. Okey, diskaun lah malam esok. Siapa nak buat? Angkat tangan. Siapa tak angkat tangan berdosa. Last sekali tuan-tuan, setiap bulan orang Islam ni, ramai sekarang ni, setiap tahun orang yang kahwin lagi ramai, orang yang bercerai lagi ramai daripada yang kahwin. Orang tanya saya sebab apa? Zaman Nabi dulu tak macam tu, dia orang cakap kat saya. Saya kata sebab zaman Nabi, setiap orang Islam, kalau tuan-tuan baca, setiap orang Islam ni mereka sentiasa belajar agama. Mereka sentiasa berdakwah. Kalau tuan-tuan dengar Nabi bentuk 10, 15 orang, berapa puluh sahabat yang besar-besar, sampai ratus orang, dia hantar mana-mana berdakwah. Sasaran dalam berdakwah tu, dalam tu ada orang alim, ada orang biasa. Di sana mereka memperbaiki dan belajar agama. Kita harapkan khusus kahwin sehari dulu je, sampai sekarang. Jadi macam nak jadi baik, ada seorang pakcik, dia tanya saya, "Ustaz, macam mana saya boleh jadi baik? Saya rasa saya dah baik dah. Semayang jemaah tak pernah tinggal. Kenapa saya kena ikut ustaz berdakwah jauh-jauh?" Dia tanya kat saya. Saya cakap dekat dia, "Saya pun tak tahu lah, dia ikut je lah. Dia seronok nak ikut saya, dia ikut." Pakcik tu dah umur 60 tahun. Saya berdakwah 2 tahun lepas, kampung asli. Saya ketua jemaah tu. Bila sampai kat sana, kami dakwah sampaikan kampung asli. Tiba-tiba, hari-hari gili-gili masak. Siapa nak masak? Pakcik tadi angkat tangan, "Saya nak masak." Antara hari-hari tu, "Saya nak masak." Saya kata, "Tak apa pakcik, pakcik banyak penyakit, pakcik berehat, biar muda-muda masak." Dia kata, "Tak boleh ustaz, saya nak masak, kalau tak saya balik." Okeylah haji, masak lah. Saya lantik dua orang pembantu haji, dia masak untuk kami semua. Hari kedua dia angkat tangan, dia kata, "Saya nak masak." Saya kata, "Haji, orang lain pula masak. Kalau ustaz tak bagi masak, saya balik." "Okey ji, hari ni last. Esok kalau haji angkat tangan nak masak lagi, saya balik lah." Lepas tu apa jadi? Dia masak hari kedua. Tengah hari, masa tengah zuhur, dekat kawasan pedalaman ni tengah zuhur, dia masak, dia rajin. Dia basuh baju. Tiba-tiba saya baru nak berehat, saya dengar orang nangis kat kolam. Kuat dia nangis. Kuat-kuat dia nangis. Bukan pelan-pelan. Ingat isteri lah ke apa. Saya pergi kat luar tengok-tengok, pakcik tadi nangis sambil basuh baju. Dia peluk saya. "Ustaz, saya rindu isteri saya. Sebab selama ni isteri saya dah masak untuk saya lebih 35 tahun masak untuk saya. Hari-hari 35 tahun dia basuh baju untuk saya. 35 tahun dia besarkan anak-anak saya, urus anak saya. Rupanya penat buat semua ni ustaz. Saya tak pernah cakap terima kasih kat dia. Saya kat rumah marah jauh hari. Nampak barang bersepah satu je saya tak balik rumah." Dia terus peluk saya nangis-nangis hari tu. Dia kata, "Saya rindu isteri saya." Saya kata, "Haji, saya pun rindu juga, sabarlah tunggu habis dulu kan." Dia nangis rindu isteri dia. Baru 35 tahun baru sedar kebaikan orang kepada dia. Tuan-puan, orang kenal Allah ni dia semakin hargai orang. Orang muhajirin jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kami semua tak masuk syurga." Saya bahasa mudah je. Kami semua tak masuk syurga. Orang ansar masuk syurga. Sebab dia orang baik. Masa dia kaya, separuh kaya dia bagi kat kami. Kalau mereka susah, kami minta tolong, dia tak biar kami balik, melainkan mereka tolong kami. "Ya Rasulullah, orang ansar dah korban banyak untuk kami. Mereka akan masuk syurga, kami tak masuk syurga." Dia sedih jumpa Nabi. Tengok orang muhajirin. Sebenarnya dia dah tinggalkan keluarga, tanah dia, semua terkorban, nak dibunuh, ada keluarga dipukul, dibunuh. Tapi dia kata, "Ya Rasulullah, kami tak masuk syurga. Kami tak dapat syurga macam orang ansar." Dia berhutang budi kat orang. Tahu tak Nabi kata apa? "Tidak, tidak. Selagi kamu mendoakan mereka dan kamu berterima kasih kepada mereka."
Orang buat baik pada kita kena doakan dia. Isteri kena selalu doakan suami. Suami kena selalu doakan isteri. Kena doakan anak-anak. Itu tanda kita iman masuk dalam hati. Ada tiga orang ikut saya budak muda. Tengah malam, dua bawa keluar daripada penjara. Seorang mata terkeluar, seorang muka berparut. Memang kalau tuan-tuan tengok pun tuan-tuan seram tengok muka dia. Malam ni tak ada kat sini. Kadang-kadang dia ikut saya. Ha, muka habis ganas dah. Dia bawa keluar penjara. Sekolah juvana sama-sama dua orang. Keluar-keluar buat rompakan bersenjata. Kena tangkap. Lepas keluar kali tu, dah sudah berumur dah ni. Buat lagi sekali. Buat lagi sekali. Umur dah lebih kurang begitu ceritanya. Dia terlanggar pokok, accident. Seorang mata terkeluar, seorang otak jam sikit, kadang-kadang kena makan pin. Tapi tengah-tengah malam, saya dakwah kat kawasan pedalaman, jumpa satu orang. Cari di kawasan pedalaman, dekat kawasan kat utara ni. Dia toke jual-jual benda-benda yang haram-haram ni dijual. Saya nak dakwah dia, saya tengok dekat atas meja ada benda-benda haram tu, saya tak jadi. Saya kata dengan saya kena tangkap dia kan. Saya tu pergi masjid. Dia kata, ustaz ceramahlah dulu dalam hutan. Tak apa bang, nanti kesangan saya masuk dalam sekali kan, tak apalah kan. Nanti kalau nak dengar ceramah datang masjid je, saya balik masjid. Dia kejar saya sampai masjid, rambut dia panjang sampai sini. Dia pergi masjid, dia jumpa saya. Dia cakap-cakap dengan saya ceramah-ceramah, dia banyak soalan. Saya makin cakap, saya makin mengantuk, dia makin segar. Saya tak larat dah. Cukuplah tu bang, banyaklah soalan, dah 3 pagi dah. Saya panggil budak doang tadi tengah esok opok, budak-budak yang sekolah, apa yang juvana tadi, budak jahat tu, saya suruh dia sambung ceramah budak ni. Kau ambil dia sama-sama esok opok ceramah kat luar je lah. Tiba-tiba saya tengah tidur, saya dengar tiga orang nangis. Saya bangun-bangun tengok tiga orang tibantes main jemaah tahajud. Tahajud berjemaah tiga orang. Tak ada siapa suruh dia buat jemaah tu, dia buat dia program sendiri. Tiga orang nangis. Doa nangis-nangis. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak beritahu tuan-puan yang sangat buat kita saya sedih, mana-mana budak muda dalam dunia tak ada yang jahat. Kalau ada yang jahat, bunuh saya ke, tumbuk muka saya, saya kata padan muka dia jahat. Tapi tak ada lagi mana-mana budak. Paling jahat tuan-puan tengok pun dia baik. Itu yang buat kita rasa berdosa dan sangat sedih. Sebab saya tak buat apa-apa dan tak beri masa untuk jumpa mereka. Untuk itu setiap bulan masjid-masjid ni bagus jadi keamalan. Macam jemaah tablik selalu pergi 3 hari tu. Sebenarnya amalan ni patut dibuat oleh semua orang Islam seluruh Malaysia. Bawa isteri sekali-sekala. Ada program dengan isteri, bawa isteri. Isteri saya tu tak akan tudung. Semayang pun tak bangun. Seminggu saya kahwin, saya bagi hadiah kat dia. Itu saya ajak pergi program, dia tak nak. Dia kata, abang tak nak lagi ikut pakai pudah-pudah ni, bernafas ke tak? Dia tanya dengan saya. Saya kata, okey yang main okey. Abang pergilah, saya sokong sepenuhnya. Tiba saya bagi hadiah bunga besar. Dia seronok, dia ikut saya. Adik kedua jadi ikut, dia nangis. Pagi-pagi dah nangis-nangis, bengkak-bengkak mata. Dia kata, abang terima kasih sebab bimbing saya. Saya syukur ke Allah. Kalau saya tak kenal semua ni, tak tahu apa jadi hidup saya. Saya dari Islam lama, baru hari ni saya rasa nikmat Islam. Lepas sebulan dia kahwin dengan saya. Maaf saya cerita begini, maaf tuan-tuan eh. Malam-malam, pukul 4 pagi dia kejut saya. Bang, main bangun tahajud. Saya dah dengar dia nangis-nangis, lepas tu dia kejut saya. Saya dengar, saya pun tak sedih. Saya nak beritahu tuan-tuan, tak ada manusia dalam dunia jahat. Baik anak-anak, wanita. Jadi apa kita nak buat sebenarnya? Tahu tak sebab apa Islam tak jadi baik? Sebab kita tak beri masa untuk agama ini. Sebab tu setiap orang Islam seluruh Malaysia, tak kisah dia raja, dia menteri, dia polis, dia cikgu, dia pensyarah, dia peniaga, dia doktor, setiap bulan orang Islam kena beri masa belajar iman dan bawa isteri. Kurang-kurang 3 hari belajar iman. Siapa nak buat insya-Allah angkat tangan. Insya-Allah semua jadi baik. 3 hari setiap bulan. Boleh? Tak memang nampak berkorban sikit tapi memang besar kesannya. Kalau seluruh Malaysia buat ni insya-Allah seluruh Malaysia ni berubah. Saya tak tahu, dulu saya tak cakap 3 hari ni saya tak nak cakap. Saya diam, dia tak nak cakap. Tapi bila makin jumpa anak muda, makin sedih, makin sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Tuk-tuk, tuan-tuan buatlah macam ni insyaAllah. Baru semua ada fikir agama. Walaupun polis, tapi risau dia macam ulama-ulama. Walaupun dia doktor, ada risau macam ulama-ulama. Walaupun dia kerja kontraktor, risau dia macam Nabi SAW. Buat ada risau agama. Jadi tuk-tuk kita niat insyaAllah. Hidup ke amal ni, mudah-mudahan Allah terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala terima doa kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, yang maha melihat, yang maha mendengar. Kami tahu Engkau sedang melihat kami, mengetahui apa isi hati kami. Ya Allah, dulu ada antara kami, hidup kami sesat, hidup kami musnah. Sampailah satu hari Engkau selamatkan kami, hadiahkan kami Islam. Ya Allah, kami tak tahu nak cakap bagaimana, tapi kami sangat syukur, terima kasih sebab Engkau beri kami Islam. Ya Allah, kami bahagia dapat kenal Engkau. Ya Allah, kami bahagia dapat puji Engkau. Ya Allah, kami suka gembira dapat dakwahkan kebesaran Engkau. Ya Allah, setelah kenal Engkau, hidup kami berubah. Ya Allah, setelah kenal Engkau, hidup kami berubah. Kami nak cakap terima kasih dan kami nak minta maaf, minta ampun atas semua segala salah silap dosa kami yang banyak. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun atas semua segala salah dosa kami. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, yang maha penyayang, terima kasih kerana sudi sentiasa mendengar doa kami semua. Ya Allah, kami nak cakap terima kasih, Ya Allah, sebab beri mak dan ayah kami Islam. Ya Allah, kami bahagia lihat mak ayah kami ada yang telah meninggal dunia dan mereka meninggal dunia dengan Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Ya Allah, terima kasih bagi mak ayah kami Islam. Ada antara mak ayah kami yang sakit, beri mereka sihat. Ada antara mak ayah kami yang susah, Kau senangkan mereka. Yang sedang bersedih, bahagiakan mereka. Kebahagiaan mak dan ayah kami, itulah juga, Ya Allah, kebahagiaan buat kami semua. Ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah kami, taklim kami, majlis ilmu kami ni, kami hadiahkan semuanya buat mak dan ayah yang kami sayangi. Ya Allah, ada antara kami, mak ayah kami telah meninggal dunia. Kami sangat rindu mak ayah kami. Perkara yang paling rindu dalam hidup kami, ucapan sayang daripada mak ayah kami. Ya Allah, tapi ada antara kami, mak ayah kami telah meninggal dunia. Mereka banyak beri semangat pada kami dalam kerja-kerja dakwah kami semenjak kami kecil sampai sekarang, sampai hari-hari terakhir dalam hidup mereka. Ya Allah, mereka banyak puji Engkau, banyak cerita tentang Nabi kepada kami. Kami pohon, Ya Allah, hadiahkan mak dan ayah kami dengan syurga Firdaus Engkau. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa-apa. Kami tak punya apa-apa. Kami tak boleh buat apa-apa. Kami tak pernah buat apa-apa. Ya Allah, Kau yang buat segala-galanya. Hadiahkan mak dan ayah kami syurga Firdaus. Ya Allah, kerinduan kami pada mak dan ayah kami, kami adukan kepada Engkau. Ya Allah, kerinduan kami pada mak dan ayah kami, kami adukan kepada Engkau. Ya Allah, masa mak ayah kami hidup, ada antara kami banyak, kami tak dapat khidmat mereka dengan baik. Kami minta maaf, kami minta ampun. Izinkan kami dapat jumpa mak ayah kami dalam syurga. Kami nak cium mereka, nak peluk mereka. Kami nak cakap terima kasih sebab pengorbanan dan doa mereka, kami memiliki apa yang kami miliki hari ini. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Engkau, Engkau yang pinjamkan kami mak dan ayah yang sangat baik. Ya Allah, terima kasih pinjamkan kami mak dan ayah yang sangat baik. Ya Allah, terima kasih beri kami pinjam mak dan ayah yang sangat baik. Ya Allah, terima kasih pinjamkan kami mak dan ayah yang sangat baik. Itulah nikmat yang paling besar dalam hidup kami. Ya Allah, terima kasih pinjamkan mak dan ayah kami. Ya Allah, Ya Allah, kami dengar dalam hadis ada mak ayah yang ditakdirkan masuk neraka, tapi disebabkan doa anak mereka yang soleh, mereka diampunkan dan masuk syurga. Ya Allah, kami nak jadi anak yang soleh walaupun kami belum jadi anak yang benar-benar soleh. Wahai Allah, kami pohon ampunkan dosa mak ayah kami, hadiahkan mereka syurga Firdaus semua. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, maha penyayang, kami sangat sayang isteri anak-anak kami. Ya Allah, terima kasih beri kami isteri yang baik, pasangan hidup yang baik. Wahai Allah, Ya Allah, terima kasih beri isteri yang sama-sama kami, membantu kami dalam usaha-usaha dakwah kami. Mereka telah korbankan hidup mereka dan mereka tinggal bersama dengan kami. Kekurangan kami dalam menyayangi dan membimbing dan bersama-sama mereka, membimbing mereka supaya ada risau Nabi. Wahai Allah, kekurangan kami Kau maafkan. Wahai Allah, Ya Allah, maafkan isteri kami. Kami redha dengan isteri kami. Kami maafkan semua salah silap mereka. Wahai Allah, Ya Allah,
Beri risau Nabi, fikir Nabi dalam hati isteri kami. Ya Allah, anak-anak yang kami sayangi, kami selalu berjauhan dengan mereka disebabkan kerja-kerja agama dan keperluan hidup kami. Ya Allah, kami pohon dengan rahmat kasih sayang Engkau, tolong bimbing dan pimpin anak-anak kami supaya jadi da'i-da'i yang hidupkan Islam di seluruh dunia. Kalau kami pergi dulu sebelum mereka, kami pohon ya Allah, jagakan anak-anak kami. Jangan biarkan mereka berpatah balik daripada mana jalan yang kami datang dulu. Kami tak nak anak-anak kami melalui dan merasai bagaimana hidup dalam dunia tidak bertuhan, hidup dalam dunia tanpa amal agama. Wahai Allah, selamatkan anak-anak kami semua. Ya Allah, banyak anak-anak muda Islam malam-malam begini ya Allah, yang hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, banyak anak-anak muda kami mati sebab dadah, sebab zina, sebab motor, sebab benda yang menghancurkan hidup mereka. Anak-anak zaman Nabi sibuk berjuang untuk agama, menangis untuk agama siang dan malam. Ya Allah, kami sayang anak-anak muda ni. Bila kami jumpa mereka, semuanya anak-anak ni baik-baik, suka dengan nasihat. Tapi kami tak ada masa beri, tak, kami tak beri masa untuk mereka. Kau maafkanlah kami. Ya Allah, minta maaf, saya minta ampun. Dulu ada orang sayang kami, sekarang giliran kami untuk sayang mereka. Tapi kami tak buat apa pun untuk agama ni. Kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia, 5 bilion orang belum Islam. Bila hidayah orang belum Islam tu datang dari Islam. Ya Allah, orang-orang yang belum kenal Engkau, beri dapat kenal Engkau. Orang-orang yang jauh daripada Engkau, dekatkan kepada Engkau. Ya Allah, hidupkan masjid ni dengan amal masjid Nabi SAW. Hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan amal masjid Nabi, sehingga hidup 24 jam dengan amalan, tak berhenti-henti orang datang masjid, orang datang kepada Islam, jadi sebahagian daripada keluarga kami semua. Ya Allah, ya Allah, hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan amal masjid Nabi SAW. Ya Allah, hidupkan rumah-rumah kami dengan amal masjid Nabi SAW. Hidupkan rumah kami seperti mana rumah-rumah ibu-ibu orang Islam, isteri-isteri Nabi SAW, seperti mana rumah sahabiah-sahabiah. Ya Allah, hidupkan rumah-rumah kami dengan amal dakwah, amal taklim, ibadah, khidmat, kasih sayang. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, maha penyayang. Ada orang-orang Islam yang susah, yang miskin, yang sedang berdoa, mereka telah dibom di Syria, Palestin, Rohingya, di seluruh dunia. Ya Allah, mereka macam anak-anak kami. Maafkan kami ya Allah, kerana kurangnya kami bangun dan sedar tanggungjawab kami, sehingga orang Islam menjadi sangat lemah dan kami tak dapat buat apa-apa. Ya Allah, zaman Nabi satu orang Islam mati, seluruh dunia orang Islam bersedih, Nabi bersedih, sahabat bersedih. Ya Allah, hari ini hanya orang Islam dah tak ada nilai. Wahai Allah, orang Islam dibunuh, diletupkan begitu saja dan dilupakan. Wahai Allah, kerana kami telah hilang kemuliaan kami semua orang Islam. Ya Allah, sedarkan kami semua betapa pentingnya kami semua menghidupkan agama, berdakwah, menghidupkan Islam ini. Ya Allah, Tuhan maha baik, maha penyayang. Kali pertama kami, ada antara ahli keluarga kami, abang kakak yang sangat kami sayangi, belum Islam, berhidayah datang pada Islam. Pakcik-makcik yang sama-sama dengan kami, beri hidayah mereka datang pada Islam. Anak-anak saudara kami yang belum Islam, bukalah hati mereka ya Allah. Berilah hidayah ya Allah, turunkanlah Islam, kalimah ni dalam hati mereka semua. Ya Allah, Tuhan maha baik, maha penyayang. Kami mengadu kesedihan kami melihat orang-orang yang kami sayang mati tanpa Islam. Kami mengadu kesedihan kami kepada Engkau melihat orang-orang yang kami sayang mati tanpa Islam. Ya Allah, kami takkan jumpa mereka lagi sampai bila-bila. Ya Allah, yang masih hidup berilah hidayah tanpa Islam. Ya Allah, keluarga kami yang masih hidup berilah hidayah tanpa Islam. Keluarga kami yang belum dapat hidayah, beri mereka hidayah tanpa Islam. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Saya minta maaf, saya minta ampun sebab tak sungguh-sungguh buat dakwah ni. Ya Allah, kali pertama kami dengar nama Nabi SAW, kami jatuh cinta dengan Nabi. Kami tak pernah fikir ada orang macam Rasulullah SAW. Temukanlah kami, keluarga kami, anak isteri kami, mak ayah kami, kami semua dengan Rasulullah SAW, dengan keluarga Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, kalau ni hari terakhir kami dalam hidup kami, kami nak minta maaf, kami minta ampun atas semua segala salah silap dosa kami yang sangat banyak. Ya Allah, kami buat ni semua semenjak dulu, kami cuma nak Engkau sayang kami. Ya Allah, sayang kami, jangan marah kami. Kalau Engkau marah, Engkau tolak kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, kami tak kisah yang lain-lain, cuma kami pohon ya Allah, jangan marah kami, jangan murka dengan kami. Kalau ni hari terakhir kami, tolong maafkan kami, ampun dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami, sayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sahbihi wa baraka wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.
Amin, amin ya Allah.